Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Gaisan Petualang. Oke, video kali ini saya mau coba pasang bubu payung lagi, tapi ini dengan cara yang berbeda ya teman-teman. Video kali ini saya pasang 3 bubu payung dengan 3 jenis umpan yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini pembuktian ya, pembuktian adu cepat mana yang lebih cepat dapat ikan gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya, kita otak-atik. Oke teman-teman, jadi ini 3 umpan yang berbeda ya teman-teman. Ini yang pertama, ini biskuit kelapa yang sudah saya campur dengan air. Ini memang agak encer ya, sengaja saya buat encer biar lebih pudar umpannya ketika di air. Yang kedua, ini pelet ikan atau sentrat yang saya campurkan dengan terasi ya teman-teman. Dan ini yang ketiga, ini tempe yang saya campurkan dengan bawang putih teman-teman. Ini diulek ya. Oke, jadi ini 1, 2, 3. Kita pakai umpan yang berbeda ya teman-teman. Kita adu cepat mana yang lebih cepat menghasilkan ikan, mana yang lebih cepat dapat ikan banyak gitu ya teman-teman kiranya. Oke, langsung saja kita lanjut. Seperti biasa ya teman-teman, kita lubangin dulu plastiknya seperti ini ya. Mantap nih umpannya nih, langsung bleber-bleber, belepotan. Mudah-mudahan jitu nih umpannya teman-teman. Oke, cukup. Langsung kita ikat. Ini sepertinya saya keenceran ini teman-teman. Jadi kalau bisa umpannya itu jangan terlalu encer juga ya teman-teman, biar tidak mudah habis. Oke, kita masukkan ya. Seperti biasa kita ikat. Jadi ini pembuktian ya teman-teman. Kita pasang bubu payungnya di lokasi yang sama, di spot yang sama. Oke, bubu yang pertama sudah siap teman-teman. Kita pasang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ngejumpalit bubunya teman-teman. Ulangi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ya, beginilah teman-teman. Suka duka pasang bubu payung ya, teman-teman. Kadang kebalik. Sip. Oke, ini bubu yang pertama sudah landing. Oke, lanjut ke bubu yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, ini bubu yang kedua. Kita pasang umpan pelet ikan yang dicampur dengan terasi. Kita lubangi dulu teman-teman. Seperti biasa. Udah moncrot-moncrot. Oke, cukup. Kita ikat. Kita masukkan.
bubu yang kedua sudah siap teman-teman. Kurang kencang. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Oke, kita lanjut. Bubu yang kedua. Tadi gagal, kita ulangi. Hup. Sip. Sip, udah mantap. Yap, teman-teman. Oke, dua bubu sudah landing. Kita lanjut ke yang ketiga. Bubu ketiga, teman-teman. Dipakai umpan tempe, diulak, dicampur pakai bawang putih. Terlubangi dulu ya. Nanti setelah ini kita pakai stopwatch ya teman-teman. Kita waktu sampai 30 menit teman-teman. Kita buktikan mana yang lebih cepat dan lebih jitu umpannya teman-teman. Oke, sudah cukup ya. Jangan lupa dipencet seperti ini teman-teman. Ini biar umpannya keluar ya teman-teman. Ya, cukup. Cukup. Kita ikat lagi. Masukkan. Kita gantung. Oke, siap. Kita lempar sini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Balik. Sip. Masih bisa. Gak apa-apa. Oke, 3 bubu sudah landing. Tinggal kita waktu ya teman-teman. 30 menit. Oke teman-teman. Sekarang jam 13.35, kelihatan nggak? Nah, 13.35 ya teman-teman. Kita tunggu setengah jam. Bubu payung manakah dengan umpan apa yang lebih cepat dapat ikan? Oke, kita tunggu setengah jam ya teman-teman. Berarti nanti kita angkat jam 14. Ya, pokoknya jam 14.05 ya. Oke, sip. Kita tunggu teman-teman. Oke, sudah waktunya angkat bubu. Udah jam 14.05. Langsung angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini mah di sisi seetik doang. Seetik doang, hei. Dapat berapa ekor doang ini? 3 ekor nih. Tuh.
Ini umpan tempe. Umpan tempe. Tergantung spotnya juga ya. Kalau spotnya tidak memungkinkan. Aduh. Jatuh. Hasilnya juga sedikit ya kalau spotnya. Nyangkut ke bubu yang satunya. Ayaan udah. Tuh, lari tuh tuan crab. Ada udang. Dapat udang doang nih, teman-teman. Udang. Tuh. Lumayan ada berapa nih? Tuh. Sama ikan jeler. Udangnya lumayan nih. Nih. Udangnya nih. Lumayan. Ini umpan pelet. Lanjut lagi. Coba. Nah. Udang, weh, dapatnya udang semua nih. Tuh. Dapatnya udang. Ini umpan biskuit kelapa. Dapatnya udang nih. Ya, hampir sama. Cuma dapat udang sama ikan-ikan kecil. Next video nanti kita inepin bubu payungnya biar hasilnya lebih banyak. Ini percobaan adu cepat 30 menit ya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya 3 bubu payung ya, setengah jam. Tidak begitu banyak, tapi lumayan ya teman-teman, untuk jarak pasang setengah jam ya teman-teman. Oke. Next video nanti saya mau inepin bubu payungnya teman-teman, biar hasilnya lebih banyak. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam petualang.